السلام عليكم to all my dearest and sweetheart. Hello, hello, hello. How are you guys? Hope you are doing great. Okay, saudara-saudari sekalian, senang sekali saya di sini DJ ataupun juruhebah anda Mas dapat bersama dengan anda di Pawana FM. Dan pada kali ini saya ingin sekali menghadirkan kepada anda, okay, salah satu segmen rancangan yang saya rasa memang dah lama sangat tak bersua dengan anda. Dah lama sekali tidak bersama dengan anda. Jadi pada tahun 2015 ini, saya hadirkan kembali rancangan atau segmen yang dinamakan ataupun digelar sebagai Tanya Suka-Suka atau ringkasnya TSS. Ya, tepat sekali. Jika yang masih mungkin masih ingat lagi, okay, terima kasih saya ucapkan. Mungkinnya bagi yang mereka kurang pasti pula, bagi mereka yang kurang pasti dan sebagainya, atau baru pertama kali dengar nama rancangan ini, okey, saya akan beritahu kepada anda apakah maksud di sebalik rancangan Tanya Suka-Suka TSS ini. Okey, tanpa membuangkan masa, saya di sini sebenarnya menerima kiriman SMS yang lain, email yang lain. Banyak sungguhlah kiriman melalui SMS dan juga email dari kiriman para-para pendengar setiap Pawana FM, khususnya rancangan Tanya Suka-Suka TSS. Ramai yang bertanyakan, ya, rindulah pada rancangan Tanya Suka-Suka. Bila nak ke udara, nak dikeudarakan ni Mas? Okeylah, jadi sebagai mengubati kerinduan anda, saya hadirkanlah kini, okey? Dan di antara banyak-banyak kiriman soalan suka-suka yang diajukan melalui SMS, email, ya, saya hanya memilih satu saja kiriman yang terpilih dan bertuah sekali. Jadi di antaranya yang saya rasa soalan ini agak menarik dan biasa kita dengar lah, ya. Okey, daripada kiriman email yang dikirimkan oleh Encik Ahmad Puting. Alalala, bila pertama kali saya tengok aja namanya, saya cakap ala comel yang nama Ahmad Puting. Okeylah, semoga Encik Ahmad Puting, diharapkan Encik Ahmad Puting mendengar lah, ya. Kerana kiriman email anda terpilih dan soalan suka-sukanya diajukan kepada saya berbunyi begini. Mas, ya Encik Ahmad Puting. Okey, saya nak tanyalah, kenapa biasanya orang asyik berkata dan bercakap takkan lari gunung dikejar? Saya nak tahulah, saya nak tahu sangat apakah jawapan suka-suka daripada DJ Mas yang bukan setakat comel, manis, mongel tetapi juga banyak songel dan bijaklah sana. Alalalalala, tome. Okeylah. Okey. Baiklah Encik Ahmad Puting, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan di atas soalan suka-suka anda tu. Dan terima kasihlah atas kata-kata pujian anda itu terhadap saya. Saya amat menghargainya. Baiklah, jawapan suka-suka dari saya mudah saja. Okey. Kenapa orang asyik cakap biasanya kita dengar tentang takkan lari gunung dikejar? Okey, jawapan suka-suka saya begini. Sebab gunung itu tidak berkaki. Ha, betul tak? Logik tak? Ha, sebab tu takkan lari gunung dikejar. Kita cubalah kejar gunung tu. Kejarlah macam mana sekalipun, gunung tu tetap terpacak kat situ. Kalau tak percaya, Encik Ahmad dan para pendengar Pawana FM yang lainnya, pergilah ke Gunung Everest kah, Himalaya kah, Gunung Satubung kah, mana-mana gunung lah yang ada kat dunia ni. Pergi. Tengok dia boleh lari ke tak. Kita kejarlah macam mana. Dia tetap kat situ juga. Sebab apa? Sebab gunung tu tidak berkaki. Tak ada kaki. Macam mana nak lari? Ha, kan? Jadi diharapkan Encik Ahmad Puting rasa gembira dan berpuas hatilah hendaknya dengan jawapan suka-suka saya terhadap soalan suka-suka anda yang anda ajukan kepada saya. Dan kepada yang lainnya, diharapkan jika anda ada sebarang pertanyaan, soalan suka-suka anda, apa kata anda ajukan kepada saya, insya Allah saya akan pilih di antara banyak-banyak kiriman anda. Hanya satu saja, seorang saja yang terpilih. Dan saya akan bacakan dan memberikan jawapan suka-suka saya.
hantarkanlah kiriman SMS anda kepada saya, tap ke keyword TSS, jarak soalan suka-suka anda. Ingat ya saudara, satu saja soalannya. Dan jarak nama anda, dan hantarkanlah ke nombor 72111. Ingat ya, 72111. Ataupun email saja ke alamat email saya, yang ini tss@kepalakubingung.sort.com. Sekali lagi saya ulangi, hantarkan kepada saya kalau ada yang nak mengirimkan melalui email. Alamat email yang mudah saja, tss@kepalakubingung.sort.com. Hingga kita bertemu lagi dalam rancangan TSS pada minggu hadapan. Sebutlah salam paling manis dari saya, Mas. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.